Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini saya akan sharing tentang Manjula Photos atau sirih kiang. Nama ilmiahnya Epipremnum aureum farmanjula. Jadi Epipremnum aureum manjula ini masih dalam keluarga Epipremnum aureum yang lain seperti Golden Photos, Marble Queen atau Enjoy Photos. Nah, kenapa saya memilih manjula? Karena ini salah satu sirih gading favorit saya ya. Jadi samping daunnya yang sangat cantik, bentuknya membulat, motifnya ayu, terdapat serat seperti marble, namun dia juga ada blok putih dan blok hijaunya, cantik sekali. Tanaman ini sangat tahan banting, jadi dia bisa dijadikan sebagai tanaman indoor maupun sebagai tanaman outdoor. Dia juga cocok dijadikan sebagai tanaman gantung maupun diletakkan di pot dengan turus seperti kepunyaan saya. Kebetulan di sini saya menanamnya sudah lumayan lama dan saya menanam beberapa batang sehingga dia tampak rimbun. Cantik sekali. Nah, teman-teman, di yang umum di kita, Manjula Photos ini jenis yang variegata seperti ini. Namun ada juga yang hijau seperti ini. Ini juga merupakan manjula, hanya saja dia berwarna hijau. Sekilas memang dia tampak seperti warna hijau polos. Namun jika kita amati, dia terdapat motif seperti batik, sama persis seperti Manjula Photos yang variegata. Nah, jadi dia ada motif salur-salurnya, hanya saja kalau sekilas kita melihatnya memang tidak kelihatan, memang tidak nampak motifnya. Namun bentuk daunnya yang agak bulat, kemudian motifnya itu sama persis dengan yang variegata. Jika kita merawatnya dengan baik, maka dia juga tidak kalah cantik dengan Manjula Photos yang variegata. Saya sih suka dua-duanya, asalkan mereka berdua sehat dan kelihatan happy. Nah, bagi teman-teman yang ingin memperbanyak, ini seperti fotos-fotos yang lain, kita bisa memotong batangnya, kemudian kita letakkan di media tanam yang poros tapi lembab. Nah, kali ini saya coba menggunakan media moss atau lumut. Ini kebetulan sphagnum moss, kemudian saya rendam dengan air. Nah, jadi ini bisa menahan air, menyerap air, namun dia tetap poros, jadi air tetap bisa mengalir. Jadi mempercepat pertumbuhan akar. Jika teman-teman ingin lebih aman lagi, teman-teman bisa ketika memotong batangnya, kemudian diletakkan di air. Jadi teknik water propagation itu biasanya persentase keberhasilannya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kalau kita menanam langsung dengan media tanah. Nah, media yang saya gunakan pada tanaman manjula ini campuran dari beberapa media tanam seperti sekam bakar, sekam mentah, tapi sekam mentahnya yang sudah difermentasi ya, sudah busuk. Kemudian ada juga bisa dicampur dengan pakis cacah atau media tanam yang lain, pasir malang. Yang penting dia tetap lembab dan poros, artinya air bisa mengalir dengan sangat lancar. Nah, kalau teman-teman suka dengan tanaman yang rimbun, saya sarankan sebaiknya dalam satu pot teman-teman tidak hanya menanam satu batang saja, tapi seperti saya menanam beberapa batang sehingga cepat rimbun.
Nah, kemudian kenapa saya memakai turus? Karena kalau tanaman memakai turus, biasanya semakin ke atas daunnya semakin tumbuh besar, lebih besar daripada daun bawahnya. Kenapa demikian? Karena akar anginnya bisa berpegangan, bisa memeluk erat si turusnya, sehingga dia mendapatkan nutrisi dari turus dan tanah. Nah, teman-teman selamat mencoba menanam.